Sekarang ke Grand Maera Kaca. Pada foto-foto. Monggo silakan. Ah, ketemu Om ganteng lagi nih. Halo. Ayo kita masuk. Masuk. No. Halo Mbak Sri, lagi di mana ini? Oh, ini tempat apa nih Mbak? Ini tempat wisata Maera Kaca. Lokasi seperti taman mini, tapi ini namanya Maera Kaca. Oh gitu ya. Oh, tahun mininya Jawa Tengah gitu ya? Oh, berarti miniatur Jawa Tengah ya? Oke, coba ya, melihat ya. Kita. Oh, bisa ya? Oke. Di barcode dulu di. Kita di. Ya, kita mau di apa ini? Kita mau di. Coba. Nah, ini aku mau dikasih gelang. Sebagai tanda masuk. Oke, makasih. Oke, makasih. Ada yang foto-foto di sini, no. Ini di anjungan Kabupaten Blora. Meskipun kami juga melayani pembelian tiket secara Blora. Blora nih. Blora. Kalau ini Rembang. Tempat kelahiran Ibu Kartini. Tempat Ibu Kartini ya. Aku mau masuk ke Blora dulu. Banyak Ibu Kartini. Ini Blora nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih Blora. Warung Blora. Halo. Aku mau masuk ke rumah Ibu Kartini nih kayaknya. Ke rumahnya. Terang. Oh. Oh nih. Oh. Assalamualaikum. Oh. Keluar ke Ibu Kartini. Berarti ini. Monggo Pak. Monggo Pak. Bagus tempat Ibu Kartini nggih. Assalamualaikum. Saya punya tempat yang di belakang ini adalah tempat penampungan padi. Lumbung. Oh, lumbung padi. Jadi orang Rembang pada waktu dulu itu punya lumbung padi di dalam rumah. Nah, karena ini dia di lokasi kita di sini. Tempat kita dihias untuk gitu. Biasanya Ganjar Pranowo punya acara. Oh gitu. Waktu dipinjam. Rumah ada terma seperti ini. Oh gitu. Kembali ke sini. Bapak-bapak, saya memperkenalkan batik Lasem. Lasem batik. Batik, nggih. Memperkenalkan batik. Oh, niki batike. Lebih gula. Oh ini. Batik apa ini Pak? Lasem. Batik Lasem. Oh ini batik Lasem namanya. Cuma ini khas Maliko. Jepara ya, khas Jepara ya. Oh. Kita punya bantal-bantal itu. Oh ini sama ini, batik-batik. Oh.
Jadi kita memperkenalkan batik melalui Ki Puri. Batik tulis ya, Pak? Batik tulis. Apa ibu tahu? Kita pernah ngisi. Nah, lemari kata saya dua itu sudah ngaku. Kita pernah tampilkan batik sama sirup Kawistra. Udah jalan. Terus lemari saya dua sudah ngaku. Itu. Makanya rumah Bapak, rumah adat Rama seperti ini. Bangunannya seperti ini. Jadi masing-masing kabupaten yang ada di Jawa Tengah ini di lingkungan Grand Maria Kota ini berbeda-beda ya. Ciri khas masing-masing ya. Ini jati ya, Pak? Kayu jati kayaknya ini, Pak. Ya, kuat ini. Kalau berita Bapak-bapak mau dari mana? Kalau saya dari Banjarnegara. Dawet Ayu. Iya, betul. Oh, itu Bupati Banjarnegara pernah dapat penghargaan loh. Iya. Pameran di daerah Nusa Tenggara Timur. Yang Bupati sekarang apa yang dulu? Bupati yang bukan yang penjara bukan. Iya. Kalau sekarang kan beda. Saya punya saja juga penjara. Buku habis terbit. Ya, habis gelap terbit terang. Ini batik tulis lasem yang sangat terkenal dari Rembang. Dan sekarang kita kemana nih? Itu Gerobogan. Oh ya, ini apa? Bumi Minatani Pati ini. Pati nih. Apanya? Pati ini ada danau sangat nyaman sekali. Nih, Kabupaten Pati. Ada gua, saya mau coba ke gua. Kira-kira ada apa ya di gua ya? Ini di daerah Pati juga gua nih. Gua. Ini Mas gimana Mas ke sana anda Mas? Oh ini ada gua. Cepat masuk ke dalam gua. Ada apa? Assalamualaikum. Ini dalam gua. Tahu ini gua apa? Sangat indah. Tuh. Ini. Hai.